ada masuknya wabah PMK masuk di lingkungan RPH. Jadi prinsipnya kami menjaga agar jangan sampai wabah PMK yang dari Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Mojokerto itu ternaknya masuk ataupun wabahnya masuk ke RPH. Dengan cara apa? Yang pertama kami lakukan screening ketat pada semua hewan yang masuk ke RPH. Terutama dari 4 wilayah yang suspek itu, yang terjangkit PMK, kami dengan tegas sementara menolak 4 hewan dari daerah yang terjangkit PMK. Yang kedua, kami lakukan penyemprotan secara rutin, bio safety pada semua kandang, ternak yang masuk dan kendaraan. Karena informasinya penularan itu lewat kendaraan, hewan maupun hal yang terkait dengan kendaraan yang diangkut oleh ternak.